Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan membuat cumi goreng crispy. Ini bisa jadi ide bekal anak sekolah. Tonton videonya ya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya, cumi besar atau cumi tube 250 gram, bawang putih bubuk 2 sendok teh, garam setengah sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh, 1 butir telur, jeruk nipis setengah, tepung terigu 4 sendok makan, tepung maizena 4 sendok makan, merica bubuk setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh. Setelah cuminya dicuci bersih, kemudian masukkan bumbu-bumbunya seperti garam, merica bubuk, bawang putih bubuk, dan ketumbar bubuk. Kemudian tambahkan jeruk nipis. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Diamkan selama 40 menit. Campurkan tepung maizena ke dalam tepung terigu. Tambahkan merica dan kaldu bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah cuminya didiamkan selama 40 menit, kemudian cuminya celupkan ke dalam telur. Setelah itu, masukkan ke dalam adonan tepung terigu. Lakukan hal yang sama sampai habis ya. Tuang minyak ke dalam penggorengan. Goreng cuminya dengan menggunakan api sedang. Nah, ini dia cumi goreng tepung crispy-nya sudah jadi. Gampang bukan buatnya? Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.